Disutradarai oleh Xavier Gens, pembesut serial Lupin, film thriller Netflix yang dibintangi Bernice Bejo, memanfaatkan premisnya secara maksimal. Bagaimana jika ada hiu di Sungai Seine? Kita hanya bisa berasumsi, sebuah pertanyaan yang direnungkan warga Paris setiap hari. Ini juga brilian dalam kesederhanaannya, jika tidak terlalu konyol dengan premis konsep tinggi seperti, bagaimana jika ada ular di pesawat? Dan bagaimana jika bulan jatuh? Coba lihat Under Paris untuk mendapatkan jawaban atas hipotetis yang pasti membuat Presiden Prancis, Emmanuel Macron terjaga di malam hari, karena film thriller baru Netflix menambah kehidupan pada genre yang sudah terlalu lama tidak berdarah. Yang paling penting, sutradara Xavier Gens memainkannya secara langsung, hanya adegan-adegan yang mematikan, dan pemahaman yang kuat tentang fakta, bahwa ciri-ciri makhluk terbaik adalah mereka. Sama seperti Godzilla yang terdorong untuk menghancurkan kota dengan uji coba nuklir yang memancarkan radiasi, Lilith, si hiu ganas mencari perlindungan di sungai ikonik Prancis, setelah polusi memaksanya keluar dari rumahnya yang berada di air asin. Under Paris memperjelas dasar-dasar lingkungannya dalam adegan pembukaan, perjalanan ke Great Pacific Garbage Patch yang sangat luas, di mana para peneliti yang dipimpin oleh Sophia, diperankan Bernice Bejo, berenang ke sisi yang salah dari hiruk pikuk kawanan hiu mako. Itu termasuk suaminya, yang kematiannya di luar layar ditampilkan secara eksplisit dengan tangan mengambang yang memakai cincin kawin, yang pertama dari beberapa gambar berkesan milik Gens dan kameramen Nicolas Massard. Yang lainnya termasuk Sophia yang berlumuran darah yang muncul dari air, setelah pertemuan satu lawan satu dengan Lilith, mengirim salah satu aktivis itu ke kuburan air, dan rangkaian cerita yang berlatar di katakombe yang harus Anda percayai. Gens adalah pendongeng visual pertama dan terpenting, yang cocok dengan bahan seperti pakaian selam. Tidak ada dialog yang bisa langsung dikutip, namun sebagai pengalaman indrawi, Under Paris tidak kalah layaknya untuk berlayar. 3 tahun setelah insiden tragis tadi, Sophia mendapati dirinya terjebak di antara polisi dan gerakan aktivis, yang digerakkan oleh pemuda saat kedua kelompok tersebut menghadapi kenyataan bahwa, ada hiu di Sungai Seine. Kedatangan Lilith menjadi sangat mendesak karena triathlon mendatang yang porsi renangnya dijadwalkan berlangsung di sungai. Sebagaimana layaknya seorang wali kota film hiu, pejabat tinggi Paris enggan menunda acara tersebut karena alasan keamanan, apalagi membatalkannya. Pada musim panas tahun 2024, Paris menjadi tuan rumah kejuaraan triathlon dunia di Sungai Seine untuk pertama kalinya. Sophia, seorang ilmuwan brilian, mengetahui dari Mika, seorang aktivis lingkungan muda, bahwa seekor hiu besar sedang berenang jauh di dalam Sungai Seine. Acara tersebut yang awalnya meriah dan menyenangkan menjadi mencekam dan menegangkan ketika dikejutkan dengan seekor hiu besar berenang di dalam sungai tersebut. Sophia bersama tim bekerja sama untuk memburu hiu tersebut demi menghindari pertumpahan darah di jantung kota. Penulis dan sutradara Vincent Dietschi mengatakan, fitur ini mirip dengan proyek berjudul Silure, yang mulai ia kerjakan pada tahun 2011. Mengambil inspirasi dari film hiu pembunuh klasik karya Steven Spielberg, Jaws, film ini berkisah tentang ikan lele karnivora raksasa, yang menimbulkan teror di Sungai Seine. Dietschi telah mengemukakan teori bahwa produser Under Paris, Sebastian Auscher dan Edouard Dupri, memperoleh informasi tentang idenya setelah dia menyampaikannya kepada agen Perancis, Laurent Gregoire, di kantornya pada tahun 2014, dan dokumen pengembangan yang menampilkan perlakuan panjang mulai beredar di antara produsen lain di 2015. Auscher dan Dupri membantah klaim Dietschi. Mereka mengaku belum pernah mendengar tentang Silure sampai pemberitahuan resmi yang diterima tahun lalu dari penasihat Dietschi. Under Paris adalah proyek orisinal. Auscher sudah tidak asing lagi dengan film-film hiu pembunuh, karena ia pernah menangani perilisan film-film Prancis seperti Bloody Waters, Sharktopus, dan Dino Shark di bawah bendera perusahaan filmnya, yang berfokus pada hiburan rumah, program Store, yang mengambil kredit produksi di Under Paris. Dupri berproduksi di bawah bendera Kali Productions, dengan kredit termasuk film hit tahun 2019 The Shiny Shrimps, tentang tim polo air gay, dan Iki Set A Girl, 2015. Under Paris sangat menyenangkan, dan dibangun dengan kokoh,
sehingga Anda tetap terikat dan menikmati perjalanan. Setidaknya sebelum semuanya meledak, ada sisi ekonomi yang menyenangkan dalam film ini. Sedikit mengingatkan pada Godzilla Minus One, di mana monster tersebut mendapatkan efektivitas karena sering disembunyikan. Ini pada dasarnya adalah kisah manusia, meskipun kisah tentang seorang manusia, yang suaminya dimakan oleh hiu di Samudra Pasifik, dan kemudian tidak dapat mempercaya nasib buruknya ketika hiu yang sama mengikuti ke Paris. Ini juga berfungsi sebagai perumpamaan yang bagus tentang krisis iklim. Pada awalnya hal ini terlihat jelas, hal ini mengisyaratkan bahwa hiu bermutasi untuk memungkinkan semua lubang plot, karena ia beradaptasi dengan krisis iklim. Namun seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi semakin kiasan. Seiring berjalannya film, semua manusia yang bertikai begitu sibuk mengejar agenda kecil mereka sendiri, sehingga mereka gagal menyadari bencana tak terbendung yang menimpa mereka. Under Paris tidak akan menjadi film hiu kecuali beberapa orang dimakan. Begitu banyak orang yang dimakan. Sekitar pertengahan film, ketika Gens berhenti bermain-main, segalanya menjadi kacau balau. Ada satu adegan khusus yang seperti bagian pertama dari Saving Private Ryan. Variety menyebut Under Paris sebagai film hiu yang benar-benar hebat. Bahkan salah satu film hiu terbaik sepanjang masa.